Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adillatil mukhtalifah walizalika jam'inal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, pemberi syafaat penolong umat, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolat kepada beliau, kita mendapatkan naungan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim haruslah kita saling menjaga. Sebagai seorang muslim haruslah kita saling mencintai. Sebagai seorang muslim haruslah kita saling menghormati. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga lidah. Sebagai contoh yang dapat kita ambil, orang-orang yang tidak dapat menjaga lidahnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum baghdha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang suka menggunjing orang lain itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kalian mau melakukan hal seperti itu? Tentu tidak mau kan? Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan. Apalagi bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, Laisa siyamu minal akli wa syurbi, innamas siyamu minal lagwi wa rafasi. Fa in sabbaka min ahadun aw jahilu alayka faltakul inni shaimun inni shaimun. Tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, hakikat dari puasa itu adalah menahan diri dari perkataan yang buruk atau sia-sia. Dan apabila ada seseorang yang mencaci atau menjahili kita, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maka sobat-sobat yang dirahmati Allah, sungguh sia-sia orang yang menahan makan dan minum dari subuh ke maghrib. Sungguh sia-sia orang yang menahan lapar dan haus dari subuh ke maghrib. Tetapi ia lupa untuk menjaga lisannya. Karena dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, orang yang menggibah di bulan puasa itu dapat menghilangkan pahala puasanya. Tentu itu adalah ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa dengan senantiasa perbaiki kualitas ibadah. Dan jangan lupa, agar semua ibadah tak bernilai sia-sia, maka mari kita untuk menjaga lidah. Terakhir, lidah memang tak bertulang, salah petik jiwa hilang. Menjaga lidah, persaudaraan tak akan renggang. Menjaga lidah, jika mati tetap dikenang. Barakallah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.